Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallazi nafsi bi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang hamba sampai dia menyukai bagi tetangganya kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Muttafaqun alaih. dari Imam membuka dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka dengan sumpah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa berada di tangannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk apa? Untuk menekankan akan agungnya hak tetangga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wal jiril junubi dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat." Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, layuk minu abdon, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia menghendaki kebaikan bagi tetangganya apa yang kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Dan model seperti ini menunjukkan menyukai kebaikan bagi tetangga, kebaikan yang kita suka untuk diri kita juga kita ingin bagi tetangga ini hukumnya wajib. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syeikhul Islam dalam Kitabul Iman, ya, beliau menjelaskan bahwasanya tidaklah suatu dinafikan dalam syariat kecuali karena ada suatu kewajiban yang ditinggalkan. Contohnya sabda Nabi SAW, La imana liman amanat alahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ini menunjukkan bahwasanya amanah hukumnya wajib. Tatkala amanah ditinggalkan, maka di difonis tidak ada iman. Berarti amanah hukumnya wajib. Contohnya dalam masalah salat Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang sholat kemudian menemui Nabi kata Nabi saw. fa Kembalilah sholat lagi. Sungguhnya kau belum sholat. Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW menegur orang ini dan mengatakan kau belum sholat? Berarti ada perkara-perkara wajib yang ditinggalkan oleh orang ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kau belum sholat. Ya, ada kalau hanya perkara sunnah yang ditinggalkan, maka tidak dinafikan. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, La yu'min, tidak ada beriman seorang hamba. Sampai dia menghendaki kebaikan bagi tetangganya Apa yang dia sukai untuk dirinya Ini menunjukkan rasa cinta Kehendak menghendaki kebaikan bagi tetangga Sebagaimana kebaikan untuk diri kita Hukumnya wajib ya, Hukumnya wajib bukan sekedar sunnah Namun ini bukan berarti Apa yang kita miliki kita harus berikan kepada tetangga Sebagaimana kalau kita punya mobil dua Berarti mobil yang satu buat tetangga Tidak begitu maksudnya Namun hanya sekedar rasa ingin sebagaimana kita punya mobil kita ingin tetangga kita juga punya mobil sebagaimana kita bahagia kita ingin tetangga kita juga bahagia perhatikan ada hadis yang umum berkaitan hubungan antara sesama muslim kata Nabi saw la <tuh> minu ahadukum hatta akhihi ma nafsi tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya kalau kepada saudara secara umum, meskipun tetangga jauh, kita wajib untuk mendaki kebaikan bagi dia selama dia seorang muslim. Bagaimana lagi dengan tetangga yang dekat? Oleh karenanya dalam hadis yang diwetkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala Nabi SAW pernah bersabda, yusini biljar hatta Senantiasa Malaikat Jibril alaihissalam berwasiat kepadaku aku, berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Kata Nabi, "Sampai-sampai aku menyangka malaikat Jibril akan menuliskan atau menetapkan warisan bagi tetangga. Kita tahu bahwasanya tetangga bukan ahli waris kita. Kalau kita meninggal, tetangga tidak dapat warisan. Yang dapat warisan dari kita adalah kerabat kita, anak kita, ibu kita, orang tua kita. Ya, akan tetapi karena..." Saking seringnya Jibril menyuruh memerintahkan Nabi untuk berbuat baik kepada tangga, sampai-sampai Nabi menyangka malaikat Jibril akan menulis bahwa si tetangga punya jatah warisan. Namun ternyata, ternyata tidak. Ini hanya sekedar penekanan dari Nabi akan perhatian malaikat Jibril terhadap tetangga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini juga perintah yang sangat tegas ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau seorang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yaitu hari pembalasan. Bosnya kebaikan dia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bosnya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan hari akhirat, maka konsekuensinya kata Nabi, falyuhsin ila jarihi. Maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga ini perkara yang mulai hilang di kalangan kaum muslimin ya. Bahkan kita lihat di sebagian kota seorang tidak mengenal tetangganya sama sekali. Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing ya. E, padahal tidak demikian Rasulullah SAW menganjurkan bahwasanya sesama tetangga saling mengenal ya karena tetangga punya hak yang harus kita tunaikan. Ya tetangga punya hak yang harus kita tunaikan. Kata para ulama siapa kata tetangga? Tetangga kita, tetangga kita sebagian mengatakan E, yaitu orang-orang yang kita bertemu dengan mereka di masjid Satu masjid Itulah e, tetangga kita Artinya semakin dekat Semakin punya hak semakin tinggi Apalagi tetangga yang e, mulasik Itu yang e, pintunya berdekatan dengan pintu rumah kita Maka dia punya hak yang lebih, lebih tinggi Maka kita ziarahi, kita kunjungi ya Kalau ada yang sakit kita datangi Kita bertanya tentang kabar-kabarnya Karena dia punya hak e, untuk kita tunaikan jadi ber, berbuat baik kepada tetangga bukan hanya berarti tidak mengganggu mereka ya tetapi berusaha berbuat baik ya berusaha berbuat baik bukan hanya sekedar tidak mengganggu tapi berusaha berbuat baik kepada mereka kalau ada makanan yang yang kita masak maka kita berikan kepada tetangga kita kalau ada sesuatu yang mungkin bisa membahagiakan tetangga kita kita berikan kepada tetangga kita itu namanya hak tetangga yang jadi masalah kalau sebaliknya berbuat buruk kepada Tetangga ya, di rumah kita ada suara-suara yang mengganggu tetangga yang membuat mereka susah untuk tidur misalnya ya, atau kita punya pengairan air yang akhirnya masuk ke tempat tetangga mengganggu mereka, menjadikan becek pekarangan mereka misalnya ya, atau hal-hal yang mengganggu tetangga ini semua dilarang dan bertentangan dengan hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bisa berbuat baik kepada tetangga. Wabillahi taufik. warahmatullahi wabarakatuh.